Assalamualaikum. Anak kepada Datin Sri Rosmah Mansur, Azrin Ahmad, tampil menyuarakan pendapat di Instagram tentang kes rasuah membabitkan ibunya itu. Azrin yang juga isteri kepada Datuk Fazli berkata Mahkamah Tinggi membuat keputusan yang tepat terhadap isteri Najib Razak itu. Jelasnya keputusan mahkamah perlulah dihormati dan jika perlu dia ingin perkara tersebut diselesaikan sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Kita perlu percayakan fakta dan keupayaan badan kehakiman kita untuk capai penghakimannya tanpa halangan dan rasa takut. Azrin turut menegaskan bahawa dia akan terus memperjuangkan kepentingan negara kerana itulah tanggungjawab sebagai rakyat dan manusia. Walau bagaimanapun, Azrin juga akui akan terus mendoakan yang terbaik untuk mereka dan mengharapkan yang terbaik berhubung kes membabitkan mereka berdua. Sebagai seorang anak, saya hanya boleh terus mendoakan mereka dan mengharapkan yang terbaik walaupun saya menjangkakan yang paling teruk. Sekadar info, Rosmah didapati bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah berhubung projek tenaga solar sekolah-sekolah di Sarawak.